Keluarga Gen Halilintar memang dikenal sebagai panutan lantaran selalu menjunjung tinggi agama dalam kehidupannya hingga sukses meraih kepopularitasan. Namun seiring dengan namanya yang naik daun, muncul rumor miring yang menghantam keluarga YouTuber tersebut. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. Gen Halilintar seringkali memamerkan barang-barang mewah di channel YouTube maupun Instagram. Hal itu membuat para netizen sering mencibir aksi keluarga Atta Halilintar itu. Sampai kini Atta Halilintar telah menikah dengan Aurel Hermansyah pun kebiasaan tersebut tetap ia lanjutkan. Ternyata selama ini Gen Halilintar masih sering diberi uang oleh Atta Halilintar. Hal itu disampaikan sendiri oleh Atta Halilintar saat berbincang dengan Daniel Mananta. "Tetap aku kasih uang bulanan buat orang tua. Tetap. Itu uang berkah namanya," beber Atta. "Walaupun orang tua kita mampu, kalau kita memberikan sesuatu, itu berkah. Hadiah. Apa itu? Semua yang kita berikan buat orang tua itu blessing," lanjut Atta. Hal itu dilakukan Atta karena merasa berutang budi kepada orang tuanya. Karena walaupun bagaimanapun, apa yang kita lakukan, nggak akan kebalas jasa mereka melahirkan kita ke dunia ini, imbuhnya. Para netizen ramai memuji sosok suami Aurel Hermansyah itu. "Pantas rezekinya ngalir terus, Masya Allah," tulis netizen. "Masya Allah, luar biasa memang Papa Amena," sahut lainnya. Sementara itu, beberapa netizen justru menyentil orang tua Atta Halilintar. "Anaknya kerja keras, mamatnya pamer barang mewah," sentil netizen. "Ibunya tolong dikasih tahu itu biar gak mamer mulu di medsos," pungkas netizen. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.